Persis Solo raih kemenangan perdana, Jackson F. Tiago pilih mundur dari kursi pelatih. Kabar mengejutkan mengiringi kemenangan 1-0 Persis Solo atas Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang pada Jumat tanggal 19 Agustus. Namun, di tengah euforia itu pelatih Laskar Sambernyawa, Jackson F. Tiago memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai pelatih kepala Persis Solo. Dia mengaku bahwa pertandingan melawan Bayangkara FC menjadi pertandingan terakhir baginya bersama Persis Solo. Seperti diketahui, desakan Jackson F. Tiago untuk mundur muncul dari elemen supporter, apalagi setelah Persis Solo menelan empat kekalahan beruntun. Meski demikian, Mantan pelatih Persipura Jayapura itu menegaskan masih tetap berada di Persis Solo, meski dengan posisi berbeda. Sebelumnya, Persis Solo akhirnya berhasil meraih kemenangan perdananya di Liga 1 musim ini. Persis mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC dalam laga pekan kelima Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Persis unggul tipis 1-0. Kemenangan ini membuat Laskar Sambernyawa melesat dari dasar klasemen ke posisi ke-15 klasemen sementara BRI Liga 1 2022/2023 dengan torehan 3 poin dari 5 pertandingan.